latihan fisik atau jadi kuli sih, Bang? Tapi nih kita. Jangan protes terus, Martin. Kamu tidak mau kalah, kan? Eh, wajar dong, Bang. Kapten tim. Protes boleh lah. Jangan pikir kamu kapten. Kamu bisa semaunya. Nanti Bang kapten kamu saya bisa ganti, oke? Okay? Itu gue cuma nyari makanan sehat doang. Katanya kan kalau orang sakit makannya bisa sehat kan? Eh, jalan kagak permisi lu. Bola bukan untuk mencari masalah, tapi bola untuk mengharumkan nama bangsa. Konyol banget ya? Anak baru konyol banget. Ayo balik! Yakin kamu pasti bisa. Iya, Tur. Don, ntar sore ajarin patung ngaji ya. Sip deh, Tur. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Ini baru anak babe. Rajin-rajin latihan, bakal jadi juara ntar. Babe ngapain nih, Mari? Babe kan mau lihat lo latihan. Martin. Bu Guru baru nyampe juga. Iya dong, Pak. Sekarang kan saya manajer tim, jadi saya harus datang dan ngontrol timnya Martin latihan. Iya. Dan sesuai kata Bapak, sekarang Claudio jadi pelatihnya. Iya, benar. Martin, kamu mainnya yang benar ya. Ibu yakin, kamu pasti bisa mengharumkan nama sekolah. Oh, pasti. Martin pasti bisa. Siapa dulu bapaknya? Udah. Martin, kamu udah siap kan? Siap, Bu Guru. Martin pasti siap. Kumpul, kumpul di sini. Udah dipanggil loh. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Latihan benar. Bu Guru. Bu Guru di sini aja nemenin saya. Maaf Pak, harus nemenin itu Martin dan timnya latihan. Bantuin Claudio. Iya. Yeah. Ya, Bu Guru. Kan kalau ada Bu Guru saya enak nontonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bang. Kirana. Ada apa kok kemari? Abang ngapain di sini? Malam yakullahu kufuwan ahad. Gak boleh gitu, Bang. Giliran anak salah aja, Abang marahin. Tapi giliran anak bener, kagak dipuji sama Abang. Gimana sih, Abang?
Abang itu tak mau memuji di depannya. Nanti besar kepala dia. Abang mau bilang sama kau. Abang bangga punya anak si Madun. Dia sudah bisa mengajar mengaji. Dan abang yakin besarnya dia menjadi kiai. Insya Allah ya bang ya. Aima, tenangnya rasa hati abang hari ini. Yaudah yuk. Tur, makasih ya udah ngajarin Fatur ngaji. Sama-sama Tur, tapi kenapa Fatur gak ngaji di rumah aja? Kebanyakan orang-orang yang mempunyai kesempatan belajar agama malah disia-siakan. Sedangkan Fatur gak ada Dun. Tenang aja Tur, kan sekarang ada Madun. Tur, sini lo. Woi, mana aja lo? Lo tuh yang mana aja? Fatur. Madun. Madun. Tur, sekarang jadwal kita. Ya, Tur. Tur, tinggal dulu ya. Ya, Tur. Yuk. Yuk. Lu bukan yang kemarin itu ya? Ini lapangan bola, bukan untuk berkelahi. Tapi untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Nonton pertandingan bola hari ini ya. Kamu mesti bisa pelajari bagaimana cara mereka bermain. Siapa tahu kan nanti jadi lawan tim kita. Tapi Bu, Madun gak berani keluar kalau gak diizinin Bapak. Apalagi sekarang Bapak gak ada di rumah. Siapa Dun? Pok, saya mau ajak Madun nonton pertandingan bola. Boleh gak, Pok? Cuma nonton doang kok, Mak. Cuma nonton ya? Iya, Mpok. Cuma nonton aja, nggak main bola kok. Ya, Mpok. Ya udah deh. Makasih ya, Mak. Kalau gitu, Madun berangkat dulu ya. Udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya, Mpok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kena lagi deh nih gue. Thank you.
bola itu bulat, jadi nggak boleh pakai emosi. Bang Gonzales, gimana kita kagak mau emosi? Orang kita kalah, ya nggak? Iya, betul. Ya, tapi kita tadi kalah karena emosi. Ingat, Garuda di dadaku, Islam selalu di hatiku. Mau ngajarin olahraga atau iman sih? Bu Guru, Aye bilang juga apa? Jangan pakai pelatih, Bang Gonzales. Jadinya begini kan? Martin, harusnya saya nggak pakai kamu jadi kapten. Kenapa ibu milih Martin untuk jadi kapten kita, Bu? Karena bapaknya Martin itu donatur terbesar di sekolah kita. Tuh, ngerti kakak? Donatur boleh, bukan berarti bisa mengatur. Saya keluar. Assalamualaikum. Pak, Pak Gonzales. Kamu sih Martin. Dih, kok nyalain aja? Ayo cabut. Loh. Masya Allah. Lama banget sih si Madan nonton bolanya. Aduh, mana bentar lagi bapaknya pulang lagi. Ayo mesti ngomong apa ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa rupanya kau berdiri di sini? Nunggu abang kau ya? Nunggu abang. Ayo nungguin si Madun. Hah? Kemana si Madun? Ayo macam. Pasti main bola dia. Enggak bang, dia nonton. Ya, berawal dari nonton. Ah, terus main bola dia itu. Maafin ayo bang. Saya gak tega sama si Madun. Ya udah. Nanti kalau pulang anak itu, biar abang marah-marahin. Bang, jangan bang. Kesian si Madun. Inilah kau. Anak salah terus kau bela. Udah, nanti kalau pulang dia, biar abang marah-marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don, masuk kau ke dalam nak ya, langsung mandi. Iya pak. Langsung istirahat kau ya. Mendadak lembut ya. Ya, kalau di depan tamu itu kita itu harus sopan. Rasulullah menganjurkan begitu. Bukan begitu Bu Aisyah? Ah iya benar Pak Bang. Di agama kan mengajarkan kita harus sopan dan hormat sama tamu. Dibela. Bang, maaf ya, saya tadi ajak Madun nonton pertandingan bola. Hanya sekedar pengetahuan aja kok. Tak masalah itu, tak masalah. Kalau sekedar nonton aja, tak apa itu. Berawal dari nonton, main bola dia nantinya. Oh, enggak kok, Pok. Cuma nonton pertandingan bola aja. Dibela. Ya udahlah. Pok, Bang, kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jadi marah, Bang? Ya, kalau sekarang, biar abang marah aja si Madun. Kalau sekarang abang gak perlu marah, biar ayah aja yang marah. Marah sama siapa? Sama abang! Ay, maaf. Merajuk dia. Kirana. Kirana. Ya. Janganlah kau merajuk. Abang tidak bermaksud apa-apa tadi. Ayah kesel sama abang. Abang tuh gak konsisten. Apa maksudnya gak konsisten? Ya abang pikir aja coba kejadian yang tadi. Abang itu udah capek berpikir. Janganlah terus disuruh berpikir. Terus kalau abang mikirin gurunya si Madun, abang gak capek? Kirana, abang ke musola ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perempuan, perempuan, gampang kali tersinggung. Waalaikumsalam. Thank you.
rupanya. Nah, pasti tak dijawab salamku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tak ada orang di musola ini. Heh, gua ini orang bukan jin. Ayo Mak Jang. Ada suara tapi tak ada rupa. Ngeri kali musola ini. Ada jinnya. Jangan gila lo ya. Gua lo kata jin. Yaudah sekarang gua jawab salam lo. Waalaikumsalam. Nah itu namanya baru jin Islam. Apa lu kata? Gua jin. Tapi Islam kan? Tapi jin kan? Islam. Ya jin juga kan? Ya tapi tetap Islam. Islam. Sesama muslim itu harus saling menghormati. Ngapain lu duduk deket jin? Ya terserah akulah. Musola ini kan bebas untuk siapa saja. Mau duduk di mana kek? Ya tapi gue pengen aman, pengen tenang. Sekarang gini aja, tinggal pilih. Lu atau gue yang keluar. Ayo Majang, mudik kali kau Din. Ya sebaiknya jangan ada yang keluar. Ah, baiklah. Kalau gitu, aku akan duduk di depan sana. Siapa tahu aku duluan yang masuk surga. Eh, biar gue di belakang tetap aja masuk surga. Ya belum tentu. Siapa tahu nanti ada malaikat menghadang kau dan dia bertanya, "Eh, Udin, kenapa kau tak jawab salam si Sape itu?" Ah, tak jadi kau masuk surga. Kan tadi gue udah jawab. Telat. Masa masuk surga telat? Astagfirullahaladzim. Fatur, maafkan ibu ya. Ibu tidak bisa mempertahankan kamu sekolah di sini. Sudah hampir 1 tahun kamu tidak bayar biaya sekolah di sini. Ibu mohon pengertian kamu. Maksud ibu, Fatur dikeluarin dari sekolah ini? Iya. Tapi saya udah mengharumkan nama sekolah ini, Bu. Dan saya sering juara main bola, Bu. Tapi sekolah kan juga perlu biaya. Apalagi kamu sering tidak masuk sekolah. Saya harus bantu orang tua cari uang, Bu. Kamu harus bisa memilih antara kerja atau sekolah. Salamun bisalamin mubin lil qadittain. Waalaikumsalam. Anak bapak udah pulang. Kok udah pulang tuh? Eh, Fatur. Bapak aja mau berangkat dagang. Lu pulang. Mau ngakalin lu, ngakalin. Lu bolos ya, ya kan? Fatur dikeluarin dari sekolahan, Pak. Di negeri ini, kepintaran menjadi barang mahal. Barang mewah, Tur. Haram hukumnya orang miskin kayak kita dapat kepintaran, dapat pendidikan. Tapi Fatur ingin pintar, Pak. Lu mimpi, Tur. Kita orang gak punya. Hidup kita di bawah garis kemiskinan, Tur. Emak lu lumpuh bertahun-tahun, Tur. Bapak sampai sekarang gak sanggup bawa dia ke rumah sakit, Tur. Rumah sakit bagi kita orang miskin, laksana malaikat maut, Tur. Ternyata si Fatur itu orang kagak mampu. Gampang buat gue beli. Indonesia.
putihku terus maju. Bentar ya sini. Sip. Tur, kenapa lu kangen sekolah? Aku putus sekolah karena nggak punya biayanya. Ya, gue juga tahu lu putus sekolah kalau kagak ada biaya mah. Gimana, lu masuk sekolah gue aja. Lu kan juga bisa perkuat tim bola gue juga. Kalau biaya sekolahnya? Soal gitu mah gampang, babi gue yang ngurus. Babi gue kan kaya. Ya udah gimana? Ya udah, Tin. Assalamualaikum, Pak Dun. Dun, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Lu pada ngapain? Pak, Madunnya mana, Pak? Madun kan belum pulang. Aduh, Pok. Mestinya itu Madun udah pulang dari tadi, Pok. Pok, tahu nggak, Pok? Tadi tuh si Madun main bola, Pok. Terus timnya menang, Pok. Iya, Pok. Kita kan teman-temannya pengen ngerayain kemenangan si Madun juga, Pok. Pok, tahu nggak tuh, Pok? Tadi timnya si Madun hampir kalah. Terus si Madun bawa ke depan, weh, golet, Pok. Karena dia menang, Pok. Hebat kan, Pok? Hebat? Hebat ya? Siapa yang hebat? Madun, Bang. Kenapa hebat? Karena pandai main bola? Oh, tidak. Yang pandai main bola itu bukan orang hebat. Kalian mau tahu? Contoh orang yang hebat itu adalah orang yang hafiz Quran. Orang yang sholat tahajud malam. Dan orang yang berdakwah. Nah,
Itu semuanya orang hebat. Oh, gitu ya, Bang. Tapi kalau ada pemain bola yang pandai mengaji juga, kayak Madun, Bang. Bagus nggak, Bang? Iya kan, kayak Madun tuh. Iya, Madun. Lucunya si Udin ini. Lucu kali kau ya. Iya, iya. Abang setuju, setuju, setuju. Tapi kalian dengar. Yang membuat si Madun pandai itu bukan main bola. Tapi mengaji. Ya? Ya? Ya udah, abang mau ke masjid dulu. Sebentar lagi maghrib. Eh, kalian jangan lupa sholat jamaah ya. Iya bang, iya bang. Bola, bola, bola. Kalau mati itu yang ditanya bukan bola. Martin, babe sih setuju aja sama rencana lo. Cuman kan babe pengen tahu dulu, bener gak dijago main bola? Be, babe kapan sih percaya sama anaknya? Tanya aja deh si Jenab. Iya be, dia emang bisa main bola sih be. Ya kayak si Madun gitu be. Jenab, kenapa sih harus belakangnya Madun, 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 Madun? Empet gue dengerin, empet. Udah. Pada ribut aja lo. Bang. Betul kata si Martin, Bang. Gimana kalau anak itu kita sekolahin? Terus masukin di tim Martin, biar tim ini kuat, Bang. Gimana? Iya, be. Apa lu kata? Kita. Lu aja kali. Belagu lu pakai nyokolin anak orang. Gak belagu lu dari mana lu? Lu aja punya bayar. Bang, maksud saya apanya bayar gitu, Bang? Pakai ngajarin gua lu. Pijitnya. Ya kapan, Bang? Sampai kiting tangan lo. Salah lagi. Be, jagoan be. Nah, ini baru gua percaya. Bang Udin, dengan kolaborasi Martin sama Fatur ini, tim kita pasti hebat, bos. Pasti kita bisa menang. Yeah. Yang bener lo. Ntar kayak dulu lagi waktu ngelatih si Martin, jebol terus. Saya jamin, bos. Saya jamin. Saya juga berani jamin, Pak. Saya yakin mereka akan menjadi duo di lapangan. Karena Bu Guru berani jamin, saya baru percaya. Kalau gitu, saya siap jadi orang tua asuhnya dia. Dan masalah administrasinya, tolong urus. Semua biaya saya yang tanggung. Baik, Pak. Akan segera saya urus. Iya. Ya, anak-anak. Latihan hari ini udah selesai ya. Kalian boleh istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madun, kamu juga mesti banyak istirahat. Jangan terlalu keras berlatih. Nanti kamu sakit lagi. Kata ibu kan, orang sukses gak boleh malas, Bu. Dan masa depan itu kita menentukan. Bagus. Kalau gitu ibu tinggal dulu ya. Tapi banyak istirahat, oke? Merah putihku terus maju. Kok kamu masih jualan? Kan biaya sekolah kamu udah dibiayain Bang Udin. Aku mesti bantu bapak cari uang buat makan dan juga buat pengobatan ibuku. Dun, cara kamu mendang bola masih salah. Jadi tendangan jarak jauh kamu jadi nggak maksimal. Terus gimana cara nendangnya? Posisi kamu tadi terlalu bungkuk. Energi kamu jadi tertahan di kaki kiri. Jadi gimana tuh? Kalau kamu menendang, tegakkan badan kamu, terus tarik nafas, baru dah tendang pakai kaki kanan. Kamu pasti bisa. Ayo, kita coba. Kamu kurang konsentrasi dan tendangan kamu mudah ditebak.
Ayo kita buktikan. Merah putihku terus maju. Kamu kurang fokus. Kok kamu kesini lagi? Dagangan Fatur udah habis. Makanya Fatur langsung pulang. Dun, kamu kurang konsentrasi. Dan tendangan kamu mudah ditebak. Ayo, kita buktikan. Kamu tembak, saya kiper. Tendangan kamu mudah ditebak. Perhatikan saya. Tarik nafas. Tarik belakang. Latihan sama musuh gue. Di dalam pertandingan, Madun emang lawan kita. Tapi kalau di luar pertandingan, kita tetap teman. Gue nggak peduli. Lu pokoknya nggak boleh teman sama musuh buyutan gue, ngerti? Tapi gak usah tapi-tapi deh. Lu mau nurut apa kata gue, atau lu dipecat jadi anak asuh babi gue? Jangan pernah latihan sama si Fatur lagi. Kalau enggak, Fatur akan putus sekolah. Masih kecil sudah punya cita-cita. Teruskanlah, Nak. Teruskanlah, Nak. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju.
Bapak. Bagus. Anak Bapak bagus. Masih kecil sudah punya cita-cita. Teruskanlah, Nak. Teruskanlah, Nak. Kalau kau ingin melihat Bapak mati muda. Bapak larang. Setiap hari kau melanggar. Capek Bapak udah di dunia. Nanti kalau Bapak sudah mati, terserah kaulah. Apa yang mau kau buat? Pak, Bapak jangan ngomong kayak gitu, Pak. Madun gak mau ditinggal sama Bapak. Orang yang besar akan selalu mengambil keputusan yang besar. Pertanyaannya, apakah kau orang besar? Ambillah bola ini. Bapak sengaja beli buat kau, Nak. Jadi, tapi ini boleh jadi pemain bola, Pak? Iya, tapi jadilah kau pemain bola yang beriman. Tidak boleh kau meninggalkan kewajiban kau sebagai orang Muslim. Gara-gara bola ini, Bapak meninggal. Bapak masih hidup. Mungkin aku masih main bola. Tapi karena Bapak meninggal, akhirnya aku pandai mengaji. Bapak mana, Mak? Dur,
apa mana, Mak? Papa lo ada di dalam. Lo kenapa diomelin sama bapak lo? Enggak, Mak. Madun punya salah sama bapak. Madun sayang Mak sama bapak. Selalu cuma ngomong sayang sama bapak lo doang. Memang lo kagak. Sama Mak juga. Ya udah lo cerita sama Mak ya. Lo kenapa? Madun gak mau, Mak. Bapak mati muda. Madun gak mau jadi anak yatim. Mulai sekarang Madun janji gak bakal main bola lagi. Ya Allah, Dun. Lo jangan gampang janji. Ntar dicatat lo sama malaikat. Biarin, Mak. Yang penting bapak gak mati. Dan Madun gak jadi anak yatim. Masya Allah. Ya sabar ya, Dun ya. Iya, Mak. Jangan nangis. Masya Allah. Mak, kenapa sih, Mak? Mbak gak mau cerita sama Madun. Kenapa bapak gak suka Madun main bola? Jadi gini, Dun, ceritanya. Jangan kau ceritakan apa yang aku rasakan. Biar anakku tahu. Bahwasannya orang tua itu marah. Pasti ada alasan. Asal kau tahu ya, selagi kau kecil, bapak ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan belum tentu ketika bapak tua nanti, kau akan memberikan yang terbaik buat bapak. Abang kok ngomongin gitu, Bang? Karena orang yang tak punya agama, dia tidak akan pernah merasakan perhatian, apalagi sayang sama bapaknya. Mereka bongkar pemain. Mereka akan memasang pemain yang bermain keras. Apa yang harus Madun perbuat? Saya mau minta izin agar memperbolehkan Madun ikut pertandingan final bola besok. Oh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Mak ya? Ku terus maju.